Terserah lah Pak Gatot mau ngomong apa, intinya Pak Gatot sudah dicopot. Itu aja. Dan dicopot berdasarkan apa namanya mekanisme yang benar. Pak Gatot tidak dicopot di tengah jalan juga. Dia menggunakan pertimbangan DPR dan itu tidak ada masalah itu. Ya, ya. Kalau itu... Pak Gatot marah karena dicopot, Pak Gatot bukan seorang patriotik. Oh, justru begitu ya? Nah, iya dong. Kalau Pak Gatot marah karena dicopot, karena jabatan itu amanah dan itu adalah apa namanya proses dalam negara dan sudah diproses menurut negara. Gitu. Jadi tidak hanya presiden saja, tapi Komisi 1 DPR marah. Mengetahui itu ya, ya Pak Jazilul ya. Komisi 1 juga mengetahui itu intinya ya, karena meminta ya, harus meminta persetujuan. Bisa dibaca suratnya, di surat pertimbangan presiden pasti ada. Ya, kalau ya, presiden okay. tidak bersurat kepada Pak Jazuli selaku Komisi 1, nah itu baru masalah. Itu baru masalah. Kalau presiden tidak bersurat. Nah, sebab apa? Kewenangan DPR dilangkai oleh presiden. Kalau ini kan Pak Jazuli dan Komisi 1 ya. Ikut istilahnya, oke, ACC, kan begitu. Lanjut, ya. Nah diganti kalau lanjut. Kalau beliau bilang, berarti tadi Pak Jazuli ngomong hanya presiden yang tahu, tidak bu, nggak bisa begitu juga berarti ya? Tidak, karena itu pakai surat. Iya, ya, oke. Okay. Tapi okay. kan suratnya formality yang ada di dalam surat. Iya, iya.